Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini kita akan membuat roket Virtus dari botol bekas. Dan langkah pertama dan yang paling utama adalah kita membuat kepala roket dari karton. Lalu setelah itu diberi lem ya guys. Biasanya roket memiliki sayap atau sirip, jadi kita akan membuat semirip mungkin. Dengan bahan kardus, potong hingga menjadi 3 bagian, lalu kita tempel. Oke, bentuk roket pun sudah jadi. Langkah selanjutnya kita akan membuat peluncur roket. Nah, dan kita beri kardus di bawahnya agar papan bisa berdiri. Lalu kita membuat dudukan roket menggunakan kardus. Langkah selanjutnya kita siapkan pematik api jarak jauh. Untuk uji coba, sebaiknya kita lakukan di luar ruangan ya guys, karena ini sangat berbahaya. Dan alhasil roket pun sudah jadi. Kita akan mengirim ke negeri tetangga. Cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys.